Okay, kita mulai saja, ya. Jadi, uh, hari ini ada dua materi. Uh, kita ada ini, tenang ya, atau kita bisa membahas kisi-kisi gitu ya. Oke, okay, uh, yang pertama adalah uh, pengendalian harga keuangan dan pelayanan. Jadi, selama uh, sebelumnya gitu ya, kita sudah belajar tentang uh, manajemennya gitu ya penyimpanan harus seperti apa dan lain-lain begitu ya. Nah uh, di apotek tentu saja perlu juga pengendalian kawan sebutnya begitu uh, sudah apa uh, bagaimana kita gitu. akan uh, apa manajemen operasional yang sudah ada di apotik kira-kira sudah itu. Uh, saya kedengaran jelas.

Oke, okay, uh, ya tadi saya kelempar, suara saya udah jelas ya. Okay. Sudah kan sudah jelas. Tuh. Oke okay, ya, uh, yang pertama tentang standar pelayanan kefarmasian. Jadi kita mulai dari standar kefarmasian. Ya seperti kalian tahu di sini berarti uh, terdapat standar kefarmasian seperti apa, ya. Jadi pengaturan standar pelayanan kefarmasian diapotik bertujuan untuk meningkatkan mutu, menjamin kepastian hukum, melindungi pasien dan masyarakat. Lalu, eh, kalau kita bicara standar pelayanan kefarmasian, maka di apotik itu meliputi eh, dua macam, ya: pengelolaan sediaan dan pelayanan farmasi klinik. Gitu. Jadi, eh, apa saja yang akan kita eh, cek di standar pelayanan kefarmasian itu? Terbagi dua: pengelolaan sediaannya, ya artinya dari perencanaan sampai pencatatan pelaporan ya, operasionalnya. Lalu, yang kedua adalah eh, pelayanan seperti apa farmasi kliniknya dari pengkajian resep dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah sumber daya kefarmasian. Jadi, eh, pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan tentunya oleh apoteker dan dibantu oleh apoteker pendamping eh, dan atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Dalam melakukan pelayanan farmasian apoteker harus memenuhi kriteria memenuhi persyaratan administrasi, ya artinya eh, dia punya izin ya untuk berpraktik gitu ya. Lalu menggunakan tribut praktik, wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan, mampu mengidentifikasi kebutuhan akan diri dan eh, memahami dan melaksanakan sepatu terhadap peraturan-peraturan. Oke, okay, ini eh uh, dalam maka uh, ini belajar hidup peneliti. Ini yang seorang uh, 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 Ya guys bapaknya keluar ya guys <laughs>

yang pakai device mungkin pak takutnya keberatan sinyalnya? saya ganti wifi ya uh, gak apa pak? ya. eh nggak apa-apa saya coba dulu ya ini saya ganti. Saya ganti wifi, mudah-mudahan kuat sebentar ya. Nanti kalau nggak kuat baru uh, saya coba minta tolong ke kalian ya. Oke, okay, suara saya jelas ya, tapi udah? sudah. Sudah pak Oke okay, ya, mudah-mudahan kuat. Ya, jadi uh, kembali, uh, jadi ada yang namanya Seven Star Farmasis, ini yang menciptakan atau yang mengeluarkan dari WHO artinya berlaku internasional. Dan ini kalian harus ingat-ingat gitu ya, e, peran farmasis itu di apotek itu seperti apa. Sebenarnya e, farmasis di sini lebih merujuk kepada e, apoteker gitu ya. Nanti kalau kalian udah apoteker ini harus diingat-ingat gitu ya, atau jadi pedoman kira-kira begitu. Yang pertama adalah caregiver gitu ya, jadi pemberi e, memberikan perhatian, memberikan pelayanan Nah, jadi seperti itu. Lalu, yang berikutnya, farmasis itu harus bisa juga menjadi decision maker, gitu. Nah, jadi eh, kalian eh, nanti, ya, kalau sudah pegang apotek atau jadi apoteker, maka harus bisa jadi decision maker. Mana misalkan eh, dari operasional macam-macam, ya, resep yang kita terima, mana resep yang kita tidak terima, gitu ya, eh, ada kesalahan atau apa. Itu kita harus putuskan. Nah, yang berikutnya, farmasis atau apoteker itu harus uh, menjadi manajer, harus bisa memanage dari keuangan, dari uh, macam-macam gitu ya, uh, pembelian dan lain-lain. Itu semuanya harus bisa uh, memanage. Yang berikutnya, yang berikutnya uh, menjadi teacher, menjadi guru. Nah, jadi... Kalau eh, jadi apoteker gitu ya atau jadi farmasis itu nggak boleh pelit ilmu gitu ya harus bisa eh, membagikan ilmunya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah long life learner. Jadi kalau kita jadi farmasis itu se seumur hidup terus belajar intinya begitu gitu ya. Jadi jangan eh, sudah selesai pendidikan gitu ya. Lalu Uh, udah nih, gitu ya. Kita nggak mau belajar lagi, kita nggak mau buka-buka buku lagi, gitu ya. Nah, kalau mau jadi farmasis yang uh, star, gitu ya, itu harus belajar seumur hidup. Yang berikutnya adalah komuni, kita, gitu ya, jadi uh, seorang farmasis harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang sering juga menjadi hambatan, ya, dalam uh, seseorang menjadi seorang farmasis atau seorang apoteker yang baik. gitu Uh, sukanya di balik layar gitu ya uh, mau ngomong sama pasien takut gitu karena uh, skill komunikatornya gitu ya itu uh, kurang seperti itu gitu nah silahkan dilatih dari uh, sekarang seperti itu lalu uh, sebagai leader ya nanti pasti kalian kalau di apotik ataupun di uh, bidang usaha lain gitu ya ketika kalian sudah memasuki jenjang apoteker lulus bekerja maka pasti akan menjadi leader gitu pasti kalian punya anak buah entah di eh, apa di perusahaan farmasi di pabrik semuanya pasti akan menjadi leader gitu ya lalu eh, researcher ya atau peneliti dan yang terakhir adalah pengusaha entrepreneur ya ini pilihannya kalian bisa jadi peneliti atau uh, menjadi entrepreneur gitu. Yang umum adalah yang seven star itu 1 sampai 7. Seperti itu. Ya, nanti diingat-ingat aja ini uh, ya memang dari pendidikan itu uh, selalu ditanamkan. Saya dulu juga uh, pendidikan apoteker s 1 ini ditanamkan terus kira-kira begitu. Ya. Oke, okay. uh, yang pertama adalah kita uh, tadi pendahuluannya, ya, uh, dari standar pelayanan kefarmasian seperti apa gitu ya. Nah, uh, di apotik ada juga yang namanya evaluasi mutu di sini dalam rangka pengendalian tadi, gitu ya. Jadi, kita harus mengevaluasi mutu apotik. Nah, uh, mutu apotik dibagi dua nih: manajerial dan pelayanan farmasi klinik, gitu ya. Tadi uh, sama dengan standar farmasi. Uh, Standar pelayanan farmasi ya. tadi gitu ya, e, dibagi dua yang operasional dan pelayanan. Nah, begitu juga dengan mutu-mutu, ada yang manajerial, ada yang pelayanan farmasi klinik gitu. Nah, e, yang pertama adalah evaluasi mutu e, manajerial. Nah, kalau kita lihat, metodenya bisa macam-macam, bisa audit, bisa review, bisa e, observasi, tergantung mana yang paling cocok. Gitu ya, misalkan nanti kalian uh, dalam rangka pengendalian harga tadi, ya, uh, dan lain-lain, maka kita melakukan audit. Contohnya adalah audit sediaan farmasi, uh, stokop opnam gitu ya, audit kesesuaian uh, apa standar prosedur, gitu ya. SOP-nya sudah sesuai apa belum? Itu uh, harus kita audit, gitu ya. Lalu keuangan kita bicara laporan laba rugi neraca cash flow itu semuanya harus diaudit. Lalu bisa juga dengan review, gitu ya, e, tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian tanpa dibandingkan dengan standar. Contoh, misalkan pengkajian terhadap obat, pas, atau slow moving, perbandingan harga itu e, kita review. Nah, dalam kaitannya tadi, ya, pengendalian. Lalu berikutnya adalah eh, observasi. Pengamatan berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi. Contohnya eh, observasi terhadap penyimpanan obat sudah sesuai apa belum gitu ya. Proses transaksi dengan distributor, ketertiban dokumentasi. Nah, ini semuanya kita evaluasi. Indikator eh, evaluasi mutu itu ada dua ya kesesuaian proses terhadap standar dan eh, efektivitas dan efisiensi. Nah, yang kedua tadi selain eh, manajerial maka yang harus kalian evaluasi juga adalah pelayanannya, gitu ya. Pelayanannya udah baik apa belum? Tadi manajerial eh, bersifat operasional ya, sama. Uh, metodenya gitu ya ada audit gitu ya. contohnya audit penyerahan obat ke pasien oleh apoteker audit waktu pelayanan gitu ya review misalkan review terhadap kejadian medication error atau survei gitu ya survei tingkat kepuasan pasien nah ini uh, berbicara tentang pelayanan semua nih observasi observasi pelaksanaan spo pelayanan tentunya gitu ya Indikator eh, evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik gitu ya, yang pertama pelayanan farmasi klinik diusahakan zero defect dari medication error ya. Jadi kita sebagai eh, manajernya gitu ya, gimana caranya eh, di apotik itu adalah zero defect gitu ya atau nol kesalahan. Saya kira begitu. Lalu eh, yang berikutnya adalah SPO gitu ya, untuk menjamin mutu pelayanan udah sesuai nggak dengan standar yang ditetapkan gitu. Lalu lama waktu pelayanan resep antara 15 sampai 30 menit. Nah, ini sering nih dikeluhkan pasti uh, di pasien-pasien kita nih. Aduh, uh, resepnya lama nih gitu ya. Itu udah pasti gitu ya karena sebenarnya uh, untuk standar Kemenkes gitu ya kan, uh, waktu racikan itu 60 menit gitu. Nah, cuma rasanya kalau kita terapkan di lapangan, ternyata 60 menit itu kelamaan sekali. Gitu ya, makanya kadang-kadang eh, kita perlu juga masukan dari eh, para pasien gitu ya. Eh, yang ideal berapa sih gitu? Memang yang ideal 15 sampai 30 menit gitu ya. Kalau resepnya obat tunggal tidak racikan maka eh, 15 menit. Kalau ada racikan 30 menit gitu. Nah, ketika kita evaluasi dia lebih dari ini semua ya maka Eh, perlu perbaikan. Lalu keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan atau hilangnya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Yang berikutnya adalah eh, pengendalian keuangan apotik gitu ya. Jadi eh, kalau eh, di apotik apa saja sih yang dikendalikan uang, orang dan barang? gitu ya diatur dengan sistem kontrol sehingga uh, semuanya bisa terkontrol uh, gitu ya. Kalau kita bicara keuangan memang uh, pada akhirnya uh, UUD ya teman-teman ya. Jadi ya namanya bisnis is bisnis uh, akhirnya ujung-ujungnya adalah duit gitu ya. Kalau keuangannya bagus, semuanya pasti akan eh, apa menjadi lancar, gitu ya. Kenapa analisis keuangan itu penting ya? Bagaimana eh, pertama, misalkan bagaimana kemampuan membayar utang apotik, gitu ya. Kalau kita bicara eh, apotik eh, bisa membayar utang-utangnya, maka eh, suplai obat tidak terhenti, gitu ya, atau tidak terblok oleh PBM. Suplai obat tidak terhenti maka uh, proses uh, pelayanan kefarmasian menjadi uh, lancar juga, gitu ya. Lalu apakah dana yang disediakan sudah digunakan dengan benar, gitu ya? Seberapa efisienkah aset apotik dikelola? Nah, apakah apotik mendapat laba yang cukup? Nah, jadi kalau kita ingin menganalisa area keuangan maka pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan gitu ya kita sebagai uh, manajernya atau kita sebagai leader di apotek tersebut atau bahkan kalian sebagai ownernya gitu ya gimana nih kemampuan membayar apoteknya gitu ya uh, lancar apa uh, tersendat-sendat gitu ya nah itu kalau uh, tersendat sendat berarti ada yang masalah dana kita punya uh, untung tentunya punya laba apakah sudah digunakan dengan benar misalkan melakukan promosi gitu ya atau uh, membeli alat dan sebagainya gitu kan ya seberapa efisienkah aset apotek dikelola kita gitu kan nah pertanyaan ini juga harus kita jawab gitu kan lalu apakah apotek mendapat laba yang cukup nah ini juga kita sebagai apa uh, owner ataupun apoteker ini pasti akan uh, ditanyakan gitu ya, seperti itu. Oke langkah-langkah eh, pengaturan keuangan eh, yang pertama buat alur keuangan yang jelas tentunya gitu ya. Jadi eh, uang ini harus termonitor, harus terpantau dengan jelas ya. Satu pintu atau dua pintu, makin banyak pintu maka makin banyak yang perlu dipantau hati-hati gitu ya. Kalau bisa satu pintu akan sangat baik. Gitu ya, tetapi kalau si satu pintu itu, si orang itu e, berhalangan, gitu kan? Apakah bisa digantikan, atau e, sebagai cadangan kita pakai dua pintu? Nah, siapa yang berhak mengeluarkan uang? Nah, ini penting sekali, gitu ya. Jangan sampai nanti e, banyak pintu akhirnya banyak terjadi kebocoran, kira-kira gitu, buat rekapan atau laporan harian dengan format yang sederhana, gitu ya. Jadi... Uh, biasanya apotik itu ada kas kecil gitu ya uh, untuk pembayaran yang kecil-kecil maka dikeluarkan dari kas kecil misalkan seperti itu nah uh, itu dibuatkan rekapan gitu ya laporan harian dengan format yang sederhana aja keluar berapa masuk berapa uh, keluar untuk apa gitu ya sederhana saja lalu uh, Tentukan pos-pos pengeluaran. Nah, ini juga penting, ya. Kita menghitung gaji, itu berapa sih sebenarnya, gitu ya? Administrasi apa aja sih yang dibutuhkan? Misalkan alat tulis, kertas, eh, HPS, itu semuanya harus kita list, gitu ya. Listrik pajak, pemeliharaan sa sarana itu harus kita list semuanya, gitu. Sehingga, eh, pada akhirnya nanti kita bisa mengatur, gitu ya, keuangan atau mengatur eh, dari keuntungan apotik yang dihasilkan keuntungan kotor tentunya kita bisa membagi-bagi ini untuk gaji ini sisanya baru kita gunakan untuk eh, kegiatan lainnya seperti promosi misalkan dan lain-lain ya tetapkan alokasi uang untuk pembelian berapa persen dari pendapatan nah ini juga penting ya jadi eh, apa kadang-kadang eh, kita kurang menyadari gitu ya saat melakukan pembelian gitu jadi pembeliannya kita pengennya obat itu selengkap lengkapnya betul ya jadi pengennya itu eh, stok nggak boleh kosong kan begitu sehingga pembeliannya ini menjadi eh, semuanya pengen dibeli gitu ya eh, lalu karena ketakutan kosong jadi stoknya eh, dibanyakin misalkan gitu tetapi nanti yang terjadi arus pembelian itu nggak sesuai dengan arus pendapatan. Nah nanti yang terjadi adalah pas pembayaran hutang-hutang uh, itu, gitu ya, itu uh, utang ke PBF itu nanti akan kelihatan, gitu ya. Oh ini ternyata nggak cukup uangnya untuk bayar, gitu kan. Nah itu nanti merembet kemana-mana pada akhirnya. Oke, evaluasi keuangan itu eh, digunakan untuk mengetahui perkembangan dan laba rugi suatu apotik. Nah ini juga penting eh, kita lakukan. Jadi ketika eh, tiap bulan atau tiap tahun itu penting sekali kita melakukan eh, apa perkembangan penjualan gitu ya, eh, dan juga laba rugi suatu apotik gitu. Kalau kalian pernah dengar laporan laba rugi ini suatu laporan yang sangat penting gitu ya jadi ini apotik intinya laba atau rugi kan gitu kalau laba labanya berapa gitu ya kalau rugi ruginya juga berapa gitu nah ini laba laporan laba rugi ini juga sekaligus menjadi evaluasi gitu ya ini apotik bisa berjalan apa enggak sih gitu ya kalau kebanyakan ruginya ya, ya. Eh, jangan diteruskan gitu ya atau dievaluasi ada, ada masalah apa gitu kan ya Perlu dilakukan secara periodik setahun sekali di akhir tahun. Evaluasi dilakukan dengan membuat analisa neraca dan laporan laba rugi tadi ya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan sebagai dasar rencana pengembangan apotik gitu. Kembali ya tadi mengidentifikasi penyimpangan. Kalau eh, dirasa labanya kurang atau dirasa rugi pasti ada eh, penyimpangan di situ gitu nya atau seperti apa gitu ya kebocoran-kebocoran lah itu sering terjadi sebenarnya kita sebagai uh, manajer ya atau leader itu uh, harus bisa mengidentifikasi dan juga sebagai dasar uh, perencanaan pengembangan apotik tentunya gitu ya wah kita butuh nih buka cabang gitu ya dari hasil evaluasi keuangan kita sudah cukup keuangannya untuk bisa buka cabang nah itu kan dasarnya tentunya dari uh, evaluasi keuangan tadi gitu. Lalu uh, review harga obat. Nah ini juga dalam pengendalian harga juga uh, kita perlu lakukan gitu ya review harga obat. Perbedaan harga obat antar apotik tentunya dapat disebabkan harga dasar obat berbeda dari PBF gitu ya. Harga lama versus harga baru. Nah ini ya makanya kadang-kadang PBF sering nih. Uh, ngirimin e, pengumuman atau info kenaikan harga obat gitu ya e, bulan depan ini harga e, naik misalkan seperti itu sehingga e, sampai akhir bulan ini harga masih harga lama itu sering diumumkan di, seperti itu gitu ya nah sehingga e, kita bisa melakukan e, tadi ya evaluasi apakah mau di stok agak banyakkan pada bulan ini karena bulan depan harganya naik seperti itu, lalu eh, yang membuat perbedaan juga diskon, ya diskon eh, obat dari PBF. Gitu ya, kalau belinya banyak biasanya diskonnya lebih tinggi. Gitu kan? Lalu eh, mengubah margin nah, ini eh, sebagai bahan review, harga obat juga gitu ya, ketika marginnya eh, terlalu tinggi ya, atau kita ingin bersaing khususnya obat-obat yang fast moving agar bisa e, bersaing, maka kita menurunkan margin. Nah itu nggak masalah gitu ya. Lebih e, baik produknya jalan daripada produknya tertahan menjadi e, apa uang mati di situ. Kira-kira begitu. Oke, review obat dapat dilakukan untuk memastikan harga di bawah HET. Nah kalau HET ini kan udah aturan pemerintah ya, maka kudu. E, wajib gitu kan ya di bawah HET. Nah cuma kadang-kadang eh, HET ini juga eh, apa masalahnya biasanya barang kita barang lama HET-nya HET baru misalkan begitu. Nah itu juga eh, bermasalah gitu ya harganya naik tentunya HET-nya naik tapi eh, barang kita barang lama misalkan HET yang tercetak di situ HET eh, lama gitu ya kadang-kadang harga kita melebihi at Nah itu e, harus dijelaskan juga ya ke pasien itu cetakan lama gitu atau barang produ e, apa produksinya sebelum het nya naik kira-kira begitu. Oke terus yang berikutnya cara pengendalian adalah tentang kepuasan pelanggan gitu ya. Ini juga harus kita review, ya. Kalau kita punya apotik, jangan sampai kita jalan-jalan aja, gitu ya. Nggak e, tahu nih, pelanggan puas apa enggak, gitu ya. Nah, jadi e, kepuasan pelanggan wajib juga kita e, melakukan penelitian, gitu ya. Bahkan nanti kalian skripsi, gitu ya, itu banyak judul-judul e, tentang kepuasan pelanggan, gitu kan? Penelitian tentang kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan adalah seseorang merasa kekecewaan atau kesenangan sebagai hasil membandingkan satu capaian yang dirasakan dalam hubungan dengan harapan gitu. Jadi kalau kita bicara kepuasan ini ada dua hal gitu ya, yang pengunjung harapkan dan yang pengunjung rasakan. Customer akan membandingkan yang dia harapkan dengan yang dia rasakan gitu. Yang diharapkan, misalkan eh, tadi tuh, racikan eh, paling lama 30 menit lah, gitu ya. Terus, dia bandingkan dengan kenyataannya. Kalau kenyataannya lebih dari 30 menit, ya dia nggak puas, gitu. Kira-kira begitu. Yang customer harapkan, harganya eh, standar lah, gitu ya. Nggak mahal. Tapi kok di sini mahal, berarti dia nggak puas, gitu ya. Kira-kira begitu, gitu ya. Nah. Ini bagian dari mutu pelayanan. Pelanggan puas jika kinerja produk atau jasa yang diterimanya sama atau lebih dari yang diharapkan. Gitu. Uh, pelanggan tidak puas jika kinerja produk atau jasa di bawah yang diharapkan. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi uh, apa penting sekali kita mereview kepuasan pelanggan. Oke okay, metode uh, pengukuran kepuasan pelanggan uh, yang pertama adalah sistem keluhan ya jadi jangan lupa uh, taruh kotak saran atau kotak uh, untuk mereview ya mereview kepuasan pelanggan uh, nanti mereka misalkan ambil kertas dan seterusnya gitu ya go shopping nah ini apalagi nih go shopping gitu ya nah, go shopping itu adalah uh, kita berpura-pura menjadi uh, pembeli gitu ya lalu merasakan sendiri gitu, terus loss customer analisis loss customer analisis ini adalah menganalisa turun naiknya jumlah customer, gitu. Kalau terjadi ke, ke penurunan maka eh, mungkin terjadi ketidakpuasan. Yang keempat ini yang paling sering paling banyak digunakan adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan diberikan kuesioner untuk diisi. Nah dari situ kita ke, tahu bahwa eh, pelayanan kita sudah sesuai nggak dengan harapan dari pelanggan atau customer. Yang berikutnya adalah kualitas pelayanan ya kualitas pelayanan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan atas keunggulan dan keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Nah, aspek dari kualitas pelayanan adalah eh, oh ini saya nggak gede ini bukti langsung ya yaitu bukti fisik dari jasa penunjang penyampaian layanan da dalam hal ini berupa fasilitas peralatan dan sebagainya lalu keandalan kita sebutnya reliability ya jadi ada lima dimensi ya e, kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera akurat dan memuaskan sesuai dengan yang dijanjikan ya Daya tanggap responsiveness yaitu keinginan dan kesigapan dari para karyawan untuk membantu pelanggan, jaminan atau assurance yaitu eh, kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap perusahaan, ya, yang berupa kompetensi, kesopanan dan kredibilitas. Yang terakhir adalah empathy, gitu ya, yaitu perhatian yang tulus yang diberikan kepada para pelanggan yang meliputi eh, kemudahan dalam melakukan hubungan dengan pelanggan. Komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan, gitu ya. Nah, jadi uh, ini adalah uh, dimensi umum, ya. Ini uh, sudah banyak penelitiannya. Jadi ketika kalian ingin uh, meneliti tentang kepuasan pelanggan, di mana produknya adalah pelayanan, maka harus menggunakan lima dimensi ini, gitu. Sehingga kalau kita buat kuesioner tentang kepuasan pelanggan, di mana produknya atau eh, apa eh, areanya adalah area di pelayanan, maka pertanyaan-pertanyaan di kuesioner itu harus merujuk kepada lima dimensi ini, gitu. Jadi eh, bukti langsung, pertanyaannya merujuk ke situ. Apakah sudah tersedia eh, apa kenyamanan tempat duduk, misalkan seperti itu, gitu. Kandalan nah, dan seterusnya. Jadi dibuatkan lima dimensi ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dijawab sehingga nanti eh, dari pertanyaan, pertanyaan yang dijawab itu kita bisa menilai gitu ya apakah eh, pasien puas atau tidak. Ketika ada yang tidak puas, nah yang memiliki? di bagian empati, jaminan, daya tanggap, keandalan, atau bukti langsung. Kira-kira seperti itu gitu. Nah ini dimensi kemnya gitu ya. Oke, jadi eh, itu yang harus dilakukan untuk melakukan pengendalian harga keuangan dan pelayanan. Gitu ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi kedua. Nggak ada ya, lanjut ya. Okay. materi kedua ini sebenarnya kalau saya lihat eh ya ini agak terlalu akuntansi Sebenarnya eh, saya pun eh, kalau untuk arahnya ke sini gitu ya akunta, apa akuntansi itu ya kita eh, hire ya atau kita punya orang akuntan sendiri gitu. Nah, jadi mereka yang mengerjakan, kita yang eh, paling nggak bisa membaca saja hasilnya. Gitu, ini apotek sehat apa enggak? Gitu ya, ini apotek eh, apa sebenarnya bisa dilanjutkan apa enggak? Ini apotek perkembangannya lambat, apa cepat gitu aja gitu ya. Tapi untuk menyusun laporan keuangannya, itu rasanya kita nggak eh, perlulah sampai situ gitu ya, nanti. Eh, Ini bukannya kalau oh. lagi, ya? Iya kenapa? Tiba-tiba ya? dia? Kayaknya lagi si... pulang kampung kok. Kayaknya nggak ada sinyal. Ya oke, okay. saya kembali lagi. Tadi sempat terlepas. Uh, Mudah-mudahan jelas uh, ya. Nanti kalau Suaranya kurang jelas, tolong di-info ya. Oke, kita langsung saja deh. Uh, Apotek adalah bisnis ya. Artinya kalau kita bicara uh, bisnis, uh, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan dan diperhitungkan. Itu yang pertama gitu ya. Lalu ada penjualan yang harus dicapai. Kenapa? Karena kita harus menghitung-hitung gitu ya. Dari biaya yang dikeluarkan, itu kita harus menjual berapa banyak supaya biaya tersebut tertutupi. Intinya kan seperti itu. Gitu kan? Kita udah hitung-hitung, wah pengeluaran kita 10 juta nih, semuanya lah untuk uh, gaji, untuk apa misalkan seperti itu gitu ya. Uh, margin kita 10%, misalkan gitu ya. Untuk impas berarti harus 100 juta jualannya, gitu kan sebulan. Supaya dapat uh, keuntungan 10 juta misalkan gitu. Tapi apa cukup misalkan dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, ada penjualan yang harus dicapai. Jadi kalau kita jadi eh, owner apalagi gitu ya, eh, pasti akan pusing memikirkan itu gitu kan. Waduh, bah, bulan ini pokoknya saya harus 100 juta. Gimana ya caranya? Nah, mulai itu berpikir gitu kan ya ataupun kadang-kadang kalau kita jadi apoteker juga uh, dapat tekanan gitu ya dari ownernya uh, ini gimana ya lakuin dong promosi apa kayak gitu atau uh, jualan di mana supaya uh, targetnya harus gini supaya bisa mengapa uh, biaya-biaya yang dikeluarkan itu tercover gitu kan yang ketiga ada pembelian yang harus dikendalikan tadi saya sudah uh, katakan gitu ya jadi dalam melakukan pembelian ini Ya kita harus eh, Apa ya eh, Harus jam terbang juga gitu ya Jadi eh, Produk ini Membebani apotik Dalam hal pembeliannya gitu ya Karena misalkan biayanya mahal Dan eh, Apa Pemakaiannya banyak gitu ya Nah mau nggak mau eh, Apa Produk ini, gitu ya. Misalkan Crestor nih, mahal banget, gitu ya. Crestor kita bagi uh, menjadi beberapa kali pembelian, supaya puterannya lebih kencang, gitu. Jadi tidak nyetok di awal uh, sekian puluh box, gitu kan. Nah, kadang-kadang uh, harus seperti itu, gitu. Ya. Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan cara efisien penggunaan sumber daya keuangan. Nah, intinya di situ ya gimana kita mengefisienkan keuangan sehingga nanti eh, labanya makin naik gitu ya dan nilai perusahaannya menjadi naik <tuh> pemahaman manajemen keuangan pengetahuan dasar akuntansi gitu ya eh, ya ada baiknya eh, kita memakai akuntan ya karena itu akan lebih sebenarnya akan lebih apa, eh, akurat atau eh, kita bisa memakai software keuangan yang terintegrasi eh, di apotik kita dengan software eh, apotik gitu ya sehingga eh, sudah dibuatkan gitu kan oleh eh, aplikasi keuangan tersebut gitu oke tugas pokok manajemen keuangan mendapatkan dana perusahaan ya menggunakan dana perusahaan dan membagi keuntungan gitu. Jadi kalau di perusahaan itu ya eh, manajemen keuangan tentunya gimana sih cara dapat uang gitu ya, habis dapat uang gimana menggunakannya. Lalu kalau udah dapat laba maka labanya dibagi kepada para pemegang saham gitu ya. Pengguna akuntansi keuangan. Nah, ya pengguna langsungnya tentunya PSA ya pemilik sarana eh uh, kreditor atau bank. Ketika kita mau uh, apa menarik pinjaman, nah itu uh, bank juga pakai manajemen atau petugas pajak pemerintah. Ya, uh, pengguna tidak langsung tentunya kalau kita memakai analis, konsultan ya atau asosiasi. akuntansi keuangan ya untuk informasi yang penting itu harus akurat harus benar ya kalau kalian tahu angkutan itu beda satu rupiah aja nggak diterima kira-kira gitu ya kalau orang akuntan tentu makanya harus teliti apalagi misalnya kita neraca nih neraca keuangan maka disebutnya neraca maka kiri sama kanan harus seimbang gitu jadi beda satu rupiah aja ya nggak bisa gitu ya lalu tepat waktu pelaporan ini kita mungkin bicara pajak gitu ya ini menjadi strategi pengambilan keputusan Oke, ini uh, ya akuntan sederhana basic itu ada neraca laba rugi arus kas perubahan investasi ya kalau kita bicara accounting ya pembukuan maka uh, di situ ada pencatatan ya penganalisaan pembuktian pembuatan laporan dan Transaksi dagang dan keuangan nanti ini. Uh, ini. Nah, uh, yang pertama harus kita pastikan atau kita validasi adalah dokumen-dokumennya harus ada gitu ya. Kalau dokumennya nggak ada, ya nggak bisa kita buat laporan keuangan gitu. Banyak uh, apotik yang tidak memikirkan ini gitu. Jadi, apotik-apotik uh, itu dia asal jalan aja lah kira-kira begitu. Uh, yang penting... Uh, pasien dapat obatnya, pasien puas, balik lagi beli lagi gitu tanpa ada pencatatan keuangan gitu sehingga eh, pas akhir bulan dia nggak tahu itu laba atau rugi ya feeling aja gitu ya kayaknya banyak yang beli harusnya laba gitu kan ya efisien apa nggak apalagi gitu ya kita nggak bisa menganalisa gitu ya mau dibuatkan laporan yang enggak ada dokumennya sama aja gitu ya nggak bisa dibuatkan juga nah jadi eh, dokumen itu dari mana aja ya semuanya harus ada eh, dokumennya gitu ya pembelian bagian gudang penjualan keuangan nah itu semuanya harus ada gitu proses pembuatan laporan ya tentunya mengumpulkan seluruh dokumen mencatat seluruh data transaksi memindahkan dari eh, buku jurnal ke buku besar ya di posting mencocokkan terhadap informasi terakhir menyusun laporan dari buku besar menutup buku besar mengirimkan laporan ke pihak yang memerlukan dan filing. Nah, ini ya. Jadi dokumen-dokumen masuk ke tata usaha, pembukuan, lalu masuk ke masing-masing admin. Dari masing-masing admin keluarlah laporan-laporan keuangan gitu. Sama ya harus ada SOP tentunya ya untuk bisa pengawasan dan pengendalian ya. Ya ini nanti dibaca aja faktur dianggap sah jika ada SP tanda terima dan tanda tangan petugas gudangnya ini hanya uh, prosesnya saja gitu ya. ya. Ini juga sudah rutin ya ketika uh, faktur dianggap sah kalau ada surat uh, pemesanan lalu tanda terima dan tanda tangan tentunya siapa yang menerima gitu ya dan seterusnya nah eh, sekarang kita masuk ke neraca ya ini hanya eh, kulit kulitnya sajalah kita gitu ya neraca tuh apa sih gitu ya jadi ada tiga bagian kalau kita bicara neraca keuangan aktiva hutang dan modal itu yang akan eh, dimasukkan ke dalam neraca nanti aktiva itu ada yang aktiva lancar ada yang aktiva tetap Hutang juga ada yang hutang lancar dan hutang tidak lancar. Hutang tidak lancar ini bukannya eh, apa kita nunggak bayaran ya? Nanti kita lihat bedanya apa. Terus kita bicara modal, modal ditanam dan laba ditahan. Aktiva lancar. Nah, jadi apa saja sih eh, aktiva lancar? Nah, aktiva lancar itu ya eh, adalah aktiva yang apa ya? yang eh, cair atau gam, langsung bisa digunakan sebagai eh, apa proses pembayaran gitu ya kas piutang persediaan biaya dibayar di muka investasi jangka pendek itu semuanya masuk di aktiva lancar gitu ya kalau aktiva tetap itu adalah aktiva-aktiva yang sifatnya fixed asset gitu ya Tanah, bangunan, inventaris, komputer, kendaraan itu semuanya masuk di e, aktiva yang tetap. Nah, kalau kita bicara hutang, ada dua hutang nih: lancar dan tidak lancar. Kalau hutang lancar, itu yang jatuh temponya e, di bawah setahun, gitu ya. Nah, kalau hutang tidak lancar, itu bukannya e, nunggak bayarnya, tetapi hutang yang... E, jangka waktunya itu lebih dari satu tahun gitu ya jangka menengah e, satu sampai sepuluh tahun misalkan kredit dari bank gitu ya atau hutang jangka panjang nih yang waktunya lebih dari sepuluh tahun kira-kira begitu modal nah modal ada dua juga tadi ya modal sendiri ya itu artinya e, setelah dikurangkan hutang maka dari aktiva itu disebut modal gitu ya Nah, eh, modal ada modal dari modal eh, ditanam atau laba ditahan. Nah, nanti kira-kira bentuknya eh, neraca tuh seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih aktiva lancar kita berapa sih, gitu kan? Nah, hutang lancarnya berapa, gitu. Nanti biasanya kita menganalisanya begini. Kalau aktiva lancarnya sekian, hutang lancarnya 300, berarti Uh, aktiva lancar ini 800 bisa mengcover 300, ya bahkan setengahnya pun nggak ada, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu uh, ini termasuk sehat, gitu ya, karena dari aktiva lancar kita pasti akan bisa membayar hutang lancar, gitu. Lalu ada lagi hutang jangka panjang, gitu ya. Uh, aktiva tetap ini uh, modal fix asetnya gitu ya, ada 1,2 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa baca-baca gitu kan ya. Nah, itu ngomongin eh, neraca. Neraca itu ngomongin keseluruhan keuangan di eh, gambaran keuangan seluruh keuangan di eh, apotik kira-kira gitu. Nah, kalau laporan laba rugi itu eh, lebih ringkas, artinya misalkan tiap bulan gitu ya itu kita laba atau rugi sih gitu tidak memikirkan oh kita masih punya eh, uh, apa fix aset nih masih punya gedung masih punya kendaraan enggak pokoknya kalau laporan laba rugi lebih kepada eh, uh, kita belinya berapa jualnya berapa dikurangin biaya-biaya laba atau rugi kita gitu lebih ringkas kan ya. Kalau tadi kan ada modal segala macam. Kalau laporan laba rugi lebih, lebih ringkas. Pokoknya aktivitas kita uh, tiap bulan atau kalian ya bisa juga sih tariknya tiap tahun gitu ya. Itu uh, belinya beli barang berapa, jualnya berapa, terus untung kotornya berapa? Dari untung kotor itu kenapa disebut kotor? Karena masih harus dikurangin beban-beban biaya tentunya gitu ya, biaya-biaya listrik dan lain-lain dikurangin juga dengan biaya pajak dapatlah untung bersih atau rugi bersihnya berapa. Gitu. Nah, itu laporan laba rugi. Nah, ini contohnya begini ya. Penjualan. Lalu ada eh, biaya penjualan nih. Gitu ya. Lalu laba neto berasal dari operasi. Nah, sekian bunga sekian. Maka laba sebelum pajak ini sekian gitu ya laba setelah pajak sekian gitu. Laporan laba ditahan, kalau laporan laba ditahan ini lebih kepada uh, untuk para pemegang saham atau para owner-ownernya gitu ya. Jadi uh, apotek atau perusahaan punya laba, nah dia uh, labanya ini se harusnya dibagi ke para pemegang saham. Nah kalau laba ditahan berarti uh, dia ditahan dalam periode tertentu, gitu ya. Di sini nih pembayaran dividen atau bagi keuntungan dan kerugian bersih akan menurunkan laba ditahan. Nah, jadi kalau e, labanya sudah dibagi-bagi, ya, maka dia akan e, laporannya akan e, berkurang labanya, gitu. Nah ini untuk pemegang e, saham ya, dividen atau e, ya ownernya misalkan ada dua tiga. Orang ya, itu uh, butuh laporan seperti ini supaya nanti uh, apa lebih sistematis gitu ya. Uh, labanya berapa dari tahun ke tahun yang sudah diberikan sebagai dividen, berapa? Nah, itu semuanya ada di sini. Laporan perubahan modal ya, melaporkan perubahan modal sendiri selama periode waktu tertentu, lalu net income dan investasi pemilik akan menaikkan modal, sedangkan kerugian. Dan penarikan oleh pemilik akan menurunkan. Nah ini laporan penarikan modal, laporan aliran cash atau cash flow digunakan untuk menggambarkan estimasi rencana jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran uang kas apotik selama periode tertentu, gitu ya. Kalau ini kita bicara cash flow uh, uangnya saja, gitu ya. Saldo awal, penerimaan kas, pengeluaran kas saldo akhir intinya seperti itu ini biasanya untuk e, pembukuan ini ya apa kegiatan operasional aja gitu nah, cara membuat cash flow menghitung saldo awal kas apotik jadi kas awalnya berapa lalu e, jumlah penerimaan uang tunai dari mana saja ya lalu rencana pengeluarannya untuk apa saja gitu kurang lebih eh, untuk keuangannya seperti itu ya sekali lagi ini hanya kulit kulitnya saja ini eh, tambahannya saja supaya paling nggak kita eh, tahu gitu ya eh, tentang akuntansi seperti apa gitu oke eh, itu saja dari saya kira-kira eh, ada pertanyaan <tuh> Gak ada, kira-kira e, masuk semua apa enggak ya, teman-teman? Masuk semua ya? Oke, nanti kalau gitu e, saya absensi, masuk oh. semua saja. Oke, nanti materi akan saya berikan ya. Nanti e, setelah liburan, mungkin pertemuan terakhir, kalau e, kita sempat, nanti ada saya kasih kisi-kisi seperti itu gitu ya, atau e, nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, itu saja. Uh, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sorry, Pak.